Assalamualaikum, kembali lagi dengan aku Arlia Mio. Di video kali ini aku mau nge-review tas floor bag dan pastinya aku menang giveaway juga teman-teman. Ada ide-ide. Pasti di luar sana bunda-bunda sekalian yang sekarang lagi mau masuk kerja, udah mau selesai cuti hamilnya, bingung mau beli floor bag yang seperti apa. Nah, di sini aku akan nge-review salah satu produk dari Gabak. Stay tune terus ya. Ibu-ibu yang baru mampir ke channel YouTube aku, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, comment, and share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa juga nyalakan notifikasinya atau loncengnya supaya kamu dapat notifikasi setiap ada video terbaru dari aku. Dan di sini ada cooler bag dari Gabak ya. Ini adalah Gabak versi yang kecil. Jadi ini tipe Gabak CB Aquarel. Nah, ini dia, aku deketin. Nah, ini kelihatan enggak ya? Nah, ini nanti aku kasih tahu gambar lebih dekat lagi. Ini harganya sekitar Rp255.000. Jadi aku dapat giveaway ini di Facebooknya Gabak Indonesia. Jadi kalian harus pantengin terus atau ikutin Instagramnya ataupun Facebook dari Gabak. Mereka juga bakalan setiap bulannya atau setiap tahunnya itu ngadain giveaway hadiahnya juga keren-keren seputar tentang Tuhan bayi, kebutuhan mom dan lain sebagainya. Nah, di sini aku dapat cooler background. Nah, ini lucu banget warnanya seperti pelangi ya. Jadi di sini ada tulisan Gabaknya. Ini terbuat dari semacam kulit gitu dan ini anti air. Bisa dibuka atau resletingnya di sebelah atas ini. Kita lihat dalamnya, nah seperti ini, dan juga dapat ice gelnya juga dong, satu dari Gabak. Wah, ini bermanfaat sekali Gabak. Bagian dalamnya juga dilapisi bahan seperti ini. Ini fungsinya supaya ASI yang ada di dalam tas ini tuh nggak mudah cair. Jadi ASI yang udah kita pompa, yang udah kita taruh freezer saat kita bekerja, pasti mamam yang bekerja seperti aku itu pasti bawa floor bag seperti ini kalau ke tempat kerjanya. Jadi setiap bunda istirahat pasti bunda pompa dong, dan juga makan siang atau juga makan sesuai untuk kebutuhan mams, karena mams kan lagi menyusuin. Jadi setelah dimasukkan freezer bisa ditaruh sini ASI-nya, kantong ASI atau botol ASI, lalu kita taruh juga untuk Gabaknya ice gelnya. Itu kita masukkan dalam posisi, kalau bisa ice gelnya ini beku ya bunda, gitu. Jadi dimasukkan, ini muat ya sekitar berapa ya, 6 atau 7 botol itu cukup mungkin kalau sampai disusun. Kalau nggak disusun ya nggak muat kalau sampai 7 botol. Kalau menurut aku sih muat kalau sampai disusun. Jadi ini simple banget, lucu banget buat ibu-ibu yang nggak suka ribet ataupun yang suka bawa tentengan aja, terus pompanya ditaruh tas dan juga bawa tas lebih besar. Itu ini enak banget, bisa ditenteng dan juga bawa tas lempang untuk tas dompet ataupun pompanya. Terus ini juga ada seperti cetakan gini, bisa untuk ditaruh di manapun. Mungkin kalau di tas bunda gitu males nenteng, bisa diselempangin atau dikaitkan ke tas bunda gitu, enak kan ya, bisa ditutup buka gitu, bisa diatur sesuai kemauan mau ditaruh mana. Jadi simpel banget kan, lucu. Kalau bunda suka yang seperti ini, boleh deh bunda cek atau bunda beli tipe yang seperti ini. Banyak banget tipe-tipenya, nggak hanya seperti ini. Gabak, terima kasih udah milih aku untuk jadi the winner. Yes, udah dapetin atau milih aku jadi pemenang giveaway di bulan apa ya, 2020 pokoknya, lupa ke bulannya. Dan terima kasih, jangan lupa follow Instagram dan juga Facebooknya Gabak Indonesia. And terima kasih udah nonton video aku kali ini.
And jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke seluruh sosial media yang kalian punya. And see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.